Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pecinta ngobdo 2442. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini kita akan melakukan satu tutorial bagaimana caranya kita dapat berinternet gratis tanpa pulsa dan kuota. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan jejak, komen, dan share-nya. Later. Teman-teman yang berbahagia, kita akan langsung pada tutorialnya. Dan pada saat ini pula kita akan menggunakan salah satu aplikasi sebagai sarana untuk dapat berinternetan, dan kartu yang saya gunakan adalah kartu IM3 Indosat. Sebelumnya mari kita tes dulu, cek pulsa dan kuota serta YouTube-nya. Kuota saya sebesar Rp0. Ya Allah bang. Kita cek kuotanya. Baik, ada sedikit gangguan. Ini jelas terlihat sebelumnya bahwa saya sudah pernah mengecek pulsanya ataupun kuotanya. Kamu belum terdapat paket internet apapun, jadi jelas tidak akan bisa berinternetan. Kita cek YouTube. Lihatlah teman-teman, YouTube tidak dapat membuka video apapun, hanya berputar-putar saja. No God, please no, no. Baik, sudah cukup. Dan langsung saja kita akan menggunakan salah satu aplikasinya dengan menggunakan Persipon Pro. Notifikasi SMS-nya sudah hadir. Kamu belum terdaftar paket internet. Yang kedua, kita akan lihat dulu APN Indosat-nya. Kita buka lainnya. Jaringan seluler, kemudian nama titik akses. Di sini saya menggunakan APN ORI Indosat GPRS. Tidak di setel apapun. Selanjutnya kita akan buka aplikasi Persipon Pro nya. Dan kita klik start. Sudah connect teman-teman. Nah, tanda warna biru artinya sudah dapat connect.
and good job. Tekan cek YouTube-nya. Kita tunggu sampai videonya terbuka. Notifikasi bermunculan. Nah, teman-teman sudah berhasil terbuka. Cek dulu. Kita klik yang ini, coba. Wow, keren. Ternyata dapat terbuka, teman-teman. Berarti ini connect dan sukses. Agar dapat mengetahui ini udah video teman-teman sudah jelas bisa hasil. Baik. Kita dalam hal penarikan ataupun penukaran. Kita cek Google Chrome. Ya, kita klik Facebook. Sudah berhasil kebuka, teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Ini berinternetan gratis akhirnya berhasil. Mungkin demikian tutorial cara berinternetan gratis tanpa penggunaan kuota SIM card kartu IM3 Indosat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.